kembali lagi di channel Mr. and Mrs. News. Pada 24 Juli mendatang, sebuah asteroid sebesar stadion diperkirakan akan melintasi bumi. Asteroid bernama 208 GO20 saat ini sedang menuju bumi dengan kecepatan tinggi. Asteroid yang melaju dengan kecepatan 8 km detik atau 28.800 km per jam dengan kecepatan itu, apapun yang menghalangi 208 GO20 bisa mengalami bencana ekstrim. Objek dekat bumi atau NEO memiliki lebar 20 meter dan akan diperbesar pada jarak 28.784.706.07 km atau 8 kali jarak antara bumi dan bulan. NASA akan memantau objek ini sebab memiliki orbit yang dekat dengan planet dan disebut sebagai Apollo yang memegang asteroid berbahaya. Asteroid bernama 2021 KT1 berukuran menara Eiffel juga mendekati ke planet ini. Asteroid tersebut diklasifikasikan sebagai potensi berbahaya. Asteroid 2021 KT1 ini memiliki jarak 4,5 juta km dengan bumi. Objek apapun dengan jarak kurang dari 4,6 juta km adalah objek dengan potensi berbahaya. NASA Joint Propulsion Laboratory atau JPL asteroid diklasifikasikan sebagai objek dekat dengan bumi apabila jaraknya kurang dari 1,3 kali jarak bumi matahari. Kedua objek itu memiliki jarak sekitar 93 juta mil. Orbit lintasan para asteroid ini kerap berubah. Hal ini terkadang disebabkan adanya tarikan gravitasi dari planet. NASA sendiri melacak 26.000 asteroid dekat dengan bumi. Lebih dari 1.000 diantaranya memiliki potensi berbahaya. Lembaga antariksa juga melakukan pelacakan pergerakan asteroid di sekitar matahari untuk menetapkan lokasi menghitung jalur elips yang sesuai dengan pengamatan objek. Namun, China menemukan cara untuk mengubah jalur asteroid. Para peneliti dari Pusat Sains Antariksa Nasional China dalam simulasi roket 23 Long March 5 yang menghantam secara bersamaan dapat mengubah jalur dengan jarak 1,4 kali radius bumi. Perhitungan tersebut berdasarkan asteroid bernama Bennu. Asteroid ini diketahui memiliki tinggi Empire State Building New York dan mengorbit pada matahari.